Hai, kembali lagi bersama Ma Wonder di sini. Untuk video kali ini, Ma Wonder akan sharing-sharing cara membuat cairan pembersih sepatu. Let's check it out. Nah, ini seperti yang kita lihat sama-sama, hasil yang sudah selesai di treatment dengan tahap pertama, tahap kedua,
Dan untuk membersihkan sepatu yang bertali, supaya bersihnya maksimal, kita harus buka dulu talinya. Lalu sama, kita menggunakan cairan pertama, cairan kedua, lalu kita lap dengan kain serat fiber di akhir proses. Karena kain ini jauh lebih lembut dibanding kain biasa dan daya serapnya juga lebih tinggi. Dan ini adalah contoh-contoh sepatu yang sudah selesai kita treatment. Bersih banget, seperti baru beli ya. Ini tidak ada yang diedit, karena mak juga nyuting ini pakai HP, jadi apa adanya ya, memang seperti ini hasilnya, sangat bersih maksimal. Sepatu model kain juga, ini adalah hasil akhir. Dapat kita lihat sama-sama sebelumnya seperti apa. Bisa sebersih ini mak hanya menggunakan cairan Oxylite, baking soda, dan deterjen racikan. Untuk cara meracik deterjen, itu ada yang super, ada yang biasa, ada di video mak sebelumnya. Cara membuat deterjen tersebut sangat berguna ya, khususnya bagi teman-teman para pengusaha, baik itu laundry sepatu ataupun laundry satuan dan kiloan. Dan bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, terima kasih sudah mampir. Salam kenal. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, bantu like, bantu share, bantu subscribe supaya Mak Wonder semangat terus bikin videonya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Jika kalian ada kritik, saran, atau request mau dibuatkan video apa, khususnya seputar laundry, selama Mak Wonder sudah menguasai, sudah coba berkali-kali, dan memang tutorial tersebut sudah berhasil, pasti Mak Wonder akan buatkan videonya. Next, Mak Wonder kasih bonus cara laundry tas, khususnya bagi teman-teman yang ingin mengekspand bisnis laundry-nya. Let's check it out. Berikut adalah supported equipment yang harus kita miliki, pons seperti ini. Jadi pons ini tadinya lumayan tebal, tapi lama-kelamaan dia semakin menipis. Lalu kita siapkan kain serat fiber untuk pembersih tahap pertama dan tahap kedua. Lalu yang paling penting itu sarung tangan, khususnya buat wanita-wanita ya, supaya kita masih tetap bisa hits, tangannya tidak terlalu kasar. But don't worry, without hand gloves, bahan-bahan ini sangat aman. Jadi kenapa Mak Wonder menggunakan ini? Karena ini tidak akan merusak. Pelan-pelan aja, hanya sekedar membuka saja noda-noda yang membandal. Sudah, lalu kita lap, bersihkan. Nah, lalu kita lanjut. Nah, ini ada air untuk membilas tadi yang cairan yang pertama. Ya. Lalu kita lanjut ke yang finishing ya. Kita lanjut finishing. Sama ini juga nggak boleh terlalu kenceng. Harus lembut ya. Membersihkannya itu harus menggunakan perasaan. Kotoran-kotorannya yang mengendap di dalam-dalam nih. Di dalam polanya ini nih, dia terbuka nih. Agak hitam ya cairannya ya. Nah, tapi kembali lagi nggak boleh kenceng-kenceng ya. Kita lap pakai ini dulu.
lalu kita bersihkan pakai fiber yang terakhir. Sudah. Nih, bersih kan? Ini yang belum. Bandingannya. Tuh. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Mak Wonder kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, bantu like, bantu subscribe. Thank you for watching. Ciao, ciao.